Belum kelar sahurnya. Masih nyisa dikit nih. Ini ada tempe nih. Oke, kita langsung aja akan mengajak bintang tamu kita untuk membacakan pemenang kuis Twitter pada pagi hari ini. Boleh Angie bantu saya? Boleh. Ya. Yuk. Ini dia pemenang-pemenang kuis Twitter pada pagi hari ini. Yang pertama adalah silakan. Ada dari @contactme0707 @ini_talkshow@ikea_indonesia. Tahu nggak kenapa ria itu perbuatan jelek? Karena semua yang baik-baik ada di kamu, Enzistoria. IKEA. Oke, selamat buat pemenang. Yang kedua ada lagi? Yang kedua dari Samhudi 18. @ini_talkshow@ikea. Beli cuka di Taman Ria bareng sama si Ara. Jangan suka berhati ria karena bisa membuat sengsara. Iya, hashtag ini sahur hari kelima ya. IKEA. Selamat kepada pemenang dan masing-masing mendapat hadiah Rp1.000.000 dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Terima kasih Andi. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu kita pada. Aduh, silakan kenapa nih? Waduh, bawa-bawa ya, tas. Biasa ini kan temanya kan fan fanatik nih saya dengar. Ini ada alat-alat saya jual, alat untuk kamuflase untuk seangkan sampai fan-fan itu ngejar-ngejar para artis. Oh, Bapak sales ya berarti ya? Iya, sales. Saya mulanya nggak pernah putus asa, ya. Ini ada... kucing garong. Ini untuk nyamar. Oh, nyamar. Iya, nyamar. Ya. Ya, gitu. Jadi siapa tuh? Itu... Nih. Giring. Biarlah. Niji. Nah, ini untuk membuka nih pakai alat nih. Oh. Mirip ya? Ya, mirip. Oh, mirip. Ini jubah. Ini jubah tembus pandang. Masa gelap begitu? Ya, jubah tembus pandang kalau ini dipakai bisa enggak kelihatan gitu. Masa? Apa kabar? Niji nih. Niji. Udah tadi. Oh, udah. Ini jubah tembus pandang. Jadi kalau dipakai bisa hilang dengan sendiri. Masa? Benar. Coba. Andre? Andre? Gak lihat. Andre? Gak lihat dia. Iya, aku juga gak lihat. Andre? Gimana sih? Oh, gini tadi nggak ada loh. Sini, le, lihat Sule nggak? Kelihatan dong. Ah, masih kelihatan ah, bohong ah ini ya. Iya. Ada lagi nggak? Ya udah, cuma itu doang. Wah, Niji nih, udah Niji yang itu. Rut kulit. Arti ada nggak? nggak ada. Jual wig mas? Ya, kamuflase biar. Ada yang minat? Ada yang minat? Artis-artis terkenal. Boleh coba. Bas, mau ngilang nggak bas? Nggak mau. Mau ngilang nggak? Nggak. Coba deh. Oke deh. Nah, coba. Saya di mana? Mana orang marah? Malah nanya saya di mana? Saya di mana? Yang hilang dia nanya. Yang nanya. Pak Nanti dan Mas Sule gimana tertarik enggak? Ini kan ya boleh deh next. Nanti aja lah. Saya mah wig mah. Ya. Saya juga udah ini nanti mau pesan lagi. Ini saya suka nih kalau itemnya nih. Nih. Ada di sini. Ini saya suka nih kan itemnya nih. Gimana? Ini saya tertarik? Suka. Tertarik? Ya, tertarik. Alhamdulillah. Berapa nih? Ah, murah aja, cuma 100 saja. 100 ribu? Dolar. Mahal dong. Mahal dong.
Ya, nyari apa Mas? Ya. Makanan, takut diambil lagi. Kurang satu nih, biasanya tiga. Yang satu man. Enggak ngambil. Nah. Mendingan gini aja, Mas Tukul. Sambil nunggu, ya. Nanti siapa tahu ada pelanggan, di sini aja ngobrol dulu. Oke. Ya. Nah, biasanya Pak Ustadz suka hadir. Aku mau keliling juga. Udah di sini aja dulu. Di sini aja dulu. Ketemu Mang Saswi udah masuk got ini. Yo, kebiasaan mainnya di got. Enggak, Le. Ini saya kan bikin vlog, Le. Bikin vlog terus lagi asik-asik. Saya mau tarawihan mau ke masjid ini. Tiba-tiba masuk got. Jadi jeblok, Le. Jadi bukan vlog, jeblok. Iya, kan saya udah kasih tahu. Kalau mau kemana-mana enggak usah dikasih tahu, enggak usah ria. Biarkan kata kamu. Katanya tadi saya ngumpet-ngumpet salah. Emang ini harus Pak Ustadz yang menjelaskan. Tadi saya udah kasih tahu Pak Ustadz tentang ria. Mungkin nggak paham kalau saya menyampaikannya. Baik, sebelumnya saya sampaikan salam dulu. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, mengenai ria ini, Rasulullah SAW dulu pernah menyebutkan begini. Yang saya khawatirkan dari umatku itu asyirkul asghar katanya. Apa itu asyirkul asghar? Syirik kecil. Syirik kecil. Syirik kecil itu apa wahai Rasulullah? Riya katanya. Nah, riya itu apa? Riya itu terambil dari kata ro'a yang artinya memperlihatkan. Jadi riya itu memperlihatkan amal-amalan atau perilaku-perilaku yang diperbagus untuk mendapatkan pujian dari orang-orang. Wah, jadi dia misalnya nih ibadah, sholat ya misalnya diperbagus itu hanya karena ingin dilihat oleh orang, ingin mendapatkan pujian dari orang. Misalnya ke masjid gitu. Bukan niatnya ingin ibadah, tetapi ingin supaya naik apa popularitas misalnya di teman-temannya. Wah, ini mah orang soleh gitu. Nah, itu ria. Sama dengan halnya sum'ah. Sum'ah juga sama. Kalau ria tadi ingin dilihat supaya jadi bagus, kalau sum'ah ingin dibicarakan. Oh, jadi perbincangan orang. Perbincangan orang. Jadi, wah, ini Mang Saswi ini memang ke masjid dan lain-lain. Nah, karenanya kalau kita melakukan sesuatu, inamal amalu biniat. Jadi segala sesuatu amal itu bergantung dari niatnya. Oh. Ya, jadi kalau apa vlog-vlog ya, itu, ini tuh ada dua hal, Mas Sule. Kalau seandainya dia syiar, mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, itu bagus. Tapi kalau niatnya tadi, ria hanya ingin kemudian dipuji sama orang, dan lain-lain ingin balasannya balasan orang, itu jadi ria, nanti tertolak amal-amalannya. Nah, karenanya hati-hati di niat yang tadi. Kemudian cara-caranya jangan sampai kita terjebak menjadi melakukan ibadah-ibadah tetapi hanya ingin mendapatkan pujian dari orang-orang. Luar biasa. Yeah. Ustadz mau tanya nih. Ya. Yeah. Ustadz kenal sama Jidan? Jidan. Kenapa? Mama udah paham? Iya, iya. Nah, itu enggak boleh kayak begitu ya. Kalau niatnya bagus ya insyaallah jadi bagus nantinya juga. Ustadz terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.